Viral momen pria jemur uang kertas imbas banjir senilai total 30 juta rupiah. Bencana alam memang tidak ada yang tahu kapan datang dan menimpa siapa. Sama halnya dengan yang dialami oleh pria ini saat rumahnya kebanjiran dan ternyata ia menyimpan uang sebanyak 30 juta rupiah. Tentunya uang tunai tersebut ikut terendam banjir dan sebanyak itu harus terjemur uangnya agar bisa ditransaksi lagi. Video ini viral setelah diunggah oleh akun TikTok Rin Jihan, memperlihatkan seorang pria sedang menjemur uangnya. Terdapat uang lembaran dengan nominal Rp50.000 dan Rp100.000, sehingga aksi pria tersebut membuat banyak mata terbelak. Si pembuat video sendiri awalnya merekam tersebut ada kisahnya. Uang sebanyak itu ternyata hanya disimpan di dalam lemari, sehingga saat banjir datang, sontak uang tersebut ikut terendam. Si pemilik uang hanya bisa menyelamatkan diri sendiri dan keluarganya, sehingga tak sempat untuk menyelamatkan uang tunai tersebut. Kejadian ini berasal dari Demak, Jawa Tengah pada 17 Februari 2024, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Alhamdulillah, seminggu banjir air mulai surut, dicari di setiap sudut rumah, dan ketemu alhamdulillah meski rezeki. Terus berekam video dilansir dari tribuntrend.com dari akun TikTok tersebut pada Jumat 24 Februari 2024. Sehingga kejadian tersebut mengundang perhatian netizen.